Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rusdi Syarif. Terkhusus kepada teman-teman yang beragama Islam, selamat menjalankan ibadah puasa, tepatnya hari ini pada tanggal 1 Ramadan ya. Mudah-mudahan ibadah kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bagi teman-teman di luar sana, mudah-mudahan selalu sehat dan selamat dari COVID-19 ini ya. Jadi pada kali ini saya akan share tentang banyaknya pertanyaan dari teman-teman, bang, apakah kita boleh mudik? Apakah kita boleh balik kampung? Jadi bagaimana jawabannya? Terus saksikan. Jadi sekarang kita di Malaysia ini memasuki PKP fasa ketiga ya, dan akan masuk ke PKP fasa keempat, tepatnya Rabu depan 29 April hingga ke 12 Mei. Jadi semakin dekat kita dengan lebaran ini, semakin dekat dengan Idul Fitri, maka dalam hati kita ini pasti akan ada satu perasaan kan, yang biasanya kita menjadi tren setiap tahun, bahwa setiap Idul Fitri, setiap lebaran kita akan balik ke kampung, mudik. Tapi sekarang dengan kondisi kita seperti saat sekarang ini, apakah kita bisa balik kampung? Apalagi akhir-akhir ini ada polemik ya, nggak boleh mudik, yang boleh balik kampung. Terlepaslah dari apa itu istilah-istilah yang diadakan, yang namanya mudik, yang balik kampung tu, yang pastinya kita akan sampai ke kampung kita kan. Tak kisah pula nanti ada yang bilang mudik ni kan khas untuk masa Ramadan, Idul Fitri saja. Kalau balik kampung ni kan khas untuk kapan-kapan saja. Kapanpun kita bisa balik kampung. Tapi mudik ni hanya untuk istilah dalam Ramadan dan Idul Fitri saja. Terpulanglah. Yang penting sekarang kita, apakah kita bisa mudik atau tidak? Apakah kita bisa balik kampung atau tidak? Jadi bagi teman-teman yang ada di luar negeri, terkhusus di Malaysia, kalau kita di Malaysia ini visa kita habis dan kita ingin balik kampung, maka silakanlah balik kampung. Kita mempunyai alasan yang kuat. Kalau nanti tiba-tiba di negara kita Indonesia dihalang oleh polisi, oh ini tidak boleh balik kampung, kita tengokkan saja bahwa visa kita habis dan kita mesti keluar. Walaupun ada arahan supaya bagi yang mati visa tetap tinggal di Malaysia ini ya, tapi itu bisa dijadikan alasan. Dan seterusnya bagi teman-teman yang TKI, teman-teman yang bekerja di Malaysia ini atau di luar negeri, kalau bisa tunjukkan surat cuti atau surat pelepasan dari majikan, karena nanti ini bisa menjadi kemudahan kita atau bisa menjadi keringanan kita ketika kita dalam masa perjalanan ya. Mana tahu nanti ketika di perjalanan kita ketemu polis atau ketemu pegawai yang bertugas, jadi kita bisa lihatkan surat tadi atau surat pelepasan dari majikan. Karena kita nggak tahu kan bagaimana keadaan kita di jalan, apakah nanti kita sampai di pelabuhan atau sampai di airport bandara. Kalau kita ditanya, kita mesti tunjukkan. Seandainya ditanya mana surat pelepasan, mana surat cuti, kalau kita nggak ada, bagaimana kita bisa lepas untuk menyeberang ke negara kita Indonesia kan? Jadi surat pelepasan ini pastikan ada sebelum membuat perjalanan ya. Dan ini ada bantuan dari kawan kita, teman kita yang namanya Mbak Repe Simos. Katanya ini, halo bang, saya baru pulang dari Johor lewat Situalang to Batam, ke Batam ya, hari Selasa kemarin. Ferry dua kali jalan, pukul 11.45 dan pukul 3 sore. Tak tahu sekarang dua kali jalan atau satu kali. Buat yang mau pulang, hati-hati di jalan. Saya kasih kode sedikit. Buat yang mau pulang, bawa surat cuti atau surat pelepasan. Itu wajib. Kalau surat diantar itu nggak fix, kalian ditahan entah immigration, entah ditahan polis. Buat yang nggak ada surat, jangan maksa. Nanti kena tahan, malah repot. Lagi di Batam, penerbangan hanya ada hari Minggu, Rabu dan Jumat. Tapi saya dapat kabar lagi, mulai tanggal 24 April, tidak boleh mudik. Silakan buka berita Indonesia terkini, biar faham. Terima kasih. Jadi sesuai dengan yang saya bilang tadi, bahwa kalau kita ingin mengadakan perjalanan atau balik kampung atau mudik lah istilahnya itu, pastikan kita ada surat perjalanan ya. Entah mungkin dari majikan kita. Jadi pastikan kita ada surat perjalanan dari majikan, atau mungkin bisa juga kita minta surat pelepasan dari balai polis terdekat. Itu memang confirm akan lepas
selama di perjalanan di Malaysia ini ya. Nanti jumpa pegawai yang bertugas, kita akan lepas saja karena kita ada surat pelepasan dari balai polis. Tapi ingat, bagi yang datang ke balai polis ini, jangan datang orang kosong. Orang kosong nanti lain pula jadinya kan. Nah, ini bagi orang yang ada visa tadi atau yang lain-lain ya. Di sini pun masih ditambahkan oleh saudara kita tadi, kalian bilang sama Toke minta surat cuti atau pelepasan dengan catatan kalian ada dokumen, paspor atau permit ya. Kalau kalian sama sekali enggak punya dokumen, jalur hitam pun takkan ada yang berani. Kawan saya ada, dia kosong, tak boleh balik. Tekong tak ada berani semua. Oke, nampak kan? Bagi teman-teman yang kosong, di sini saja dulu. Tunggu nanti PKP selesai, nanti uruskan dengan pihak kedutaan bagaimana baiknya ya. Dan lagi saudara kita tadi menambahkan, paspor hidup, permit hidup, bawa surat cuti atau surat pelepasan fix, kalian boleh balik ke Indonesia. Kalau salah satu mati, kalian suruh balik kongsi. Immigration takkan ada bantu, biar ini PKP. Good luck. Jadi pastikan kita paspor kita itu hidup ya. Paspor ni penting. Kalau paspor mati, nanti itulah yang nanti akan jadi entah kemana kan. Di sini ada lagi saudara kita Muji Jayanto. Saya bantu jawab ya. Surat cuti itu cuma surat pernyataan dari majikan bahwa pekerja kami yang bernama bla 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 telah bercuti di tanggal yang ditentukan. Di situ ada tanda tangan majikan dan cop stempel syarikat. Okey. Ini pun saudara kita dah ada yang bantu ya. Jadi teman-teman ramai yang bertanya tentang ini, mudah-mudahan sudah terjawab ya, bagaimana cara kita mudik, bagaimana cara kita balik kampung. Dan ada lagi tentang surat kesihatan. Surat kesihatan ini biasanya kita akan diuruskan atau dapat ketika kita sudah menyeberang ke negara kita Indonesia. Kalau kita nyeberang melalui Batam, maka kita akan dapatkan di Batam. Kita akan dicek sini suhu badan, nanti akan dilihat kalau kita sehat, akan dapat tu kertas kuning ya. Kemarin saya balik waktu itu bulan 1, itu dapat kertas kuning. Itu pun boleh jadi rujukan surat kesihatan ya. Dan pun bagi teman-teman yang pulang melalui bandara pun akan dapat juga yang surat seperti itu, surat kesihatan ya. Dan bagi kita yang sudah balik ni, kita mesti sedia ya, kita mesti bersedia kalau kita akan dikarantina atau diisolasi. Apa beda karantina dengan isolasi ni? Karantina ni bagi orang sehat yang dikurung ya. Maksudnya kita sehat, kita enggak ada gejala apa-apa, nanti kita akan disuruh balik ke rumah dan di karantina mandiri. Kita orang sehat. Kalau kita disuruh isolasi, bermakna isolasi itu adalah orang yang sakit, orang yang ada ciri-ciri tentang penyakit COVID-19 ni ya. Jadi kalau kita disuruh isolasi, bahwa kita mesti tahu, oh ini saya ada simptom ni. Jadi kita mesti faham dulu ya istilah-istilah seperti ini. Kalau kita disuruh karantina, kalau kita disuruh isolasi. Dan pun saya pernah membuat videonya tentang istilah-istilah corona ini ya. Teman-teman bisa lihat di link di atas. Jadi teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan pada saat sekarang ini. Kalau ada lagi pertanyaan-pertanyaan, boleh komen di bawah. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tak bisa, mungkin saya pending dulu dan saya akan coba cari informasinya. Dan bagi teman-teman yang sudah dapat bantuan dari kedutaan, tahniah. Teman-teman adalah sangat beruntung sekali karena ramai di luar sana yang masih tidak dapat lagi bantuan dari kedutaan. Dan teman-teman yang ada di luar sana, apakah di rumah, stay di rumah, ikut perintah kawalan pergerakan yang ada di Malaysia ini. Banyak-banyak berdoa dan banyak-banyak beribadah, semoga urusan kita ini selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Share video ini ke yang lainnya supaya lebih ramai yang tahu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.